Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan saya doakan semoga kalian sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini saya akan merangkum film Crow Zero bagian kedua, di mana Genji yang telah menjadi raja Suzuran harus menghadapi masalah baru, dari kasus penembakan ayahnya hingga masalah dengan sekolah Houshen, di mana dia telah membuat perjanjian damai antara Suzuran dan Houshen menjadi batal, sehingga kedua sekolah akan kembali bertarung. Tanpa berlama-lama, berikutlah rangkumannya. Pada awal film memperlihatkan Genji yang kembali menantang Rindaman bertarung, yang mana dia beranggapan kalau dia baru benar-benar bisa disebut sebagai orang terkuat di Suzuran apabila dia berhasil mengalahkan Rindaman. Padahal orang-orang di Suzuran telah menganggap Genji sebagai orang nomor satu di sekolah setelah dia berhasil mengalahkan Serizawa, tapi itu belum cukup bagi Genji. Namun seperti yang sudah-sudah, kali ini pun dia belum bisa mengalahkan Rindaman. Shin pun berpindah ke Noboru yang baru saja keluar dari penjara, di mana Noboru ini merupakan mantan siswa Suzuran yang dipenjara karena telah membunuh pemimpin dari sekolah Houshen yang bernama Bito, yang terjadi 2 tahun lalu saat tawuran antar sekolah. Dulunya sekolah Suzuran dan sekolah Houshen merupakan rival. Akan tetapi sekarang kedua sekolah tersebut telah membuat perjanjian perdamaian. Noboru yang menyesal atas perbuatannya pun akhirnya berziarah ke makam Bito. Namun secara tidak diduga, di sana Noboru sudah dikepung oleh anak-anak dari sekolah Houshen yang ingin membalas dendam atas kematian Bito. Noboru lari sekuat tenaga diikuti oleh mereka yang mengejarnya. Sampailah Noboru di tongkrongan Serizawa. Sontak kedatangan Noboru membuat geng Serizawa terkejut. Mereka pun meminta Serizawa untuk menyerahkan Noboru. Akan tetapi Serizawa menolaknya. Tak berselang lama kemudian, Genji dengan santainya pun datang. Salah satu anak Houshen mengatakan bahwa Serizawa lebih cocok menjadi bos Suzuran dibanding Genji. Setelah mendengar perkataan itu, tentu saja Genji marah dan langsung memukul siswa Houshen tersebut. Dengan status Genji sebagai pemimpin Suzuran, maka perjanjian perdamaian antara Suzuran dan Houshen sudah tidak berlaku. Yang mana itu artinya kedua sekolah akan kembali bermusuhan dan tawuran seperti dulu lagi. Namun di sini Genji tidak terlalu peduli tentang hal itu dan dia pun pergi begitu saja. Terlihat sekolah Houshen yang dipimpin oleh Narumi sedang berkumpul untuk merencanakan penyerangan terhadap sekolah Suzuran. Tak berselang lama datanglah seseorang bernama Wasio. Dia murid pindahan dari Suzuran yang langsung menantang Narumi bertarung. Akan tetapi Wasio dengan mudahnya dikalahkan para anggota Narumi. Kemudian di sini Wasio berkata kalau dia sangat membenci Suzuran dan ingin menghancurkan sekolah tersebut. Kemudian terlihat murid-murid Houshen berlatih bertarung, sementara Wasio hanya bisa terdiam melihat kemampuan bertarung dari Narumi yang sangat kuat. Kemudian datanglah Tatsuya, di mana Tatsuya ini merupakan adik dari pemimpin Houshen tahun lalu yang telah dibunuh. Narumi mengajak Tatsuya untuk membalaskan dendam kakaknya dengan menyerang sekolah Suzuran. Akan tetapi Tatsuya menolaknya karena dirinya menganggap kalau Houshen tidak akan bisa menang melawan Suzuran. Kemudian Shin berpindah, yang mana Tokyo menawarkan kepada Genji agar geng Serizawa dan GPS bersatu untuk melawan sekolah Houshen. Akan tetapi Genji menolaknya. Genji menganggap kalau GPS saja sudah cukup untuk melawan sekolah Houshen. Maka dari itu, GPS pun mulai bergerak untuk mencari anggota baru. Mereka pun mengelilingi sekolah sambil mencari anggota baru menggunakan pengeras suara. Selain itu, Izaki mengajak trio Ebizuka untuk bergabung dengan GPS. Akan tetapi mereka menolaknya. Namun secara tidak diduga, Mikami bersaudara memutuskan untuk keluar dari geng Serizawa dan memilih bergabung dengan GPS. Maki yang akhirnya memiliki pacar baru terlihat sedang membeli kondom. Namun tiba-tiba penyakit anehnya pun keluar. Dia tiba-tiba terangsang sendiri sambil menahan sesuatu agar tidak kencing di celana. Singkat cerita, akhirnya Maki dan pacarnya pun ketemu di pinggir sungai. Di sini diketahui kalau pacarnya bernama Kyoko. Di saat Maki ingin memeluk Kyoko, tiba-tiba Chuta datang dan mendorongnya ke sungai. Tentu saja hal tersebut membuat Maki sangat marah dan kesal, dan akhirnya kencannya pun jadi berantakan. Sementara di sekolah Houshen mulai bergerak melakukan penyerangan terhadap anak-anak Suzuran.
dan korban mereka pertama adalah Tatsumoto, anak buah dari Serizawa. Tatsumoto diserang ketika ia sedang bermain basket. Tanpa belas kasihan, murid dari sekolah Hosen menghabisi Tatsumoto hingga Tatsumoto koma dan dilarikan ke rumah sakit. Di lain tempat, Tokaji, anak buah dari Serizawa, juga diserang oleh Shibayama dari sekolah Hosen. Di sini Tokaji dibuat babak belur olehnya. Di waktu yang sama, Makise dan Mikami bersaudara juga diserang oleh anak-anak Hosen yang dipimpin oleh Wasio. Terlihat Wasio ingin menusuk Makise, namun tiba-tiba Norumi muncul dan langsung menghadangnya. Keesokan harinya, Genji sangat marah ketika mendengar kabar bahwa anak-anak Suzuran telah dibantai oleh anak-anak Hosen. Namun Genji bingung harus berbuat apa. Kemudian Izaki mengingatkan Genji agar secepatnya mengambil tindakan. Karena jika terus seperti ini, Suzuran bisa saja dihancurkan oleh Hosen. Kemudian Izaki pun mempunyai rencana tanpa sepengetahuan Genji untuk menantang Serizawa. Di sini Izaki mengatakan, jika Serizawa kalah, maka Serizawa harus bergabung dengan geng GPS. Pertarungan mereka berdua awalnya cukup berimbang, akan tetapi sayangnya Serizawa terlalu kuat untuk Izaki, dan pada akhirnya bisa dikalahkan oleh Serizawa. Malam harinya, Genji yang sedang berada di bar merasa galau, terlebih lagi dirinya merasa gagal sebagai pemimpin sekolah Suzuran. Kemudian Genji pun dipanggil oleh sang ayah. Di sini sang ayah memberikan sedikit latihan bertarung sambil menasihati Genji, yang mana dia jangan cuma mengandalkan emosinya saja dan harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Di luar, Genji bertemu dengan Narumi yang membantunya menyalakan rokok. Namun di sana Genji pun belum mengetahui kalau dia adalah bos dari sekolah Hosen. Scene beralih di mana Noboru menemui Yakuza mantan bosnya Ken. Maksudnya kedatangannya adalah bergabung dengan Yakuza tersebut. Kemudian dia diberi tugas untuk membunuh ayahnya Genji. Noboru pun menyanggupinya. Di saat ayahnya Genji dalam perjalanan pulang, Noboru pun menembaknya dan kemudian dia pun kabur. Genji yang mendengar kabar tersebut langsung menemuinya di rumah sakit. Beruntungnya, ayahnya sudah melewati masa kritis. Terlihat Genji sangat sedih dengan kejadian tersebut. Keesokan harinya, di tengah kegalauannya, Genji pun mengajak duel Rindaman. Dengan tujuan jika Genji menang, maka dirinya bisa mendapatkan banyak anggota dan menaklukkan Suzuran setelah bisa mengalahkan Rindaman. Akan tetapi, sayangnya Rindaman masih terlalu kuat untuk Genji. Bahkan Serizawa menghentikan Genji, karena Genji sudah mencapai batasnya dan pada akhirnya pun dia pingsan. Genji yang sudah sadar, dirinya dikagetkan dengan keadaan sekolah Suzuran yang terbakar. Yang membakarnya ternyata adalah Wasio dari sekolah Hosen. Mereka semua juga sadar kalau pelaku pembakaran tersebut adalah dari sekolah Hosen, karena ditemukan korek api yang bertuliskan Hosen. Dalam situasi genting seperti ini, Genji hanya bisa diam saja. Teman-temannya mendesak untuk segera bertindak, akan tetapi di sini Genji tidak memperdulikannya. Tokyo yang sudah gerak akhirnya memukul Genji berkali-kali agar Genji menjadi sadar. Tokyo juga menantang Genji untuk membalas pukulannya. Akan tetapi ketika Genji akan memukul, Serizawa langsung menahannya. Tentu saja Serizawa tidak ingin Tokyo kenapa-napa, karena kita tahu pada bagian pertama Tokyo habis di operasi otak. Lalu esok harinya, Serizawa mengatakan bahwa semenjak Genji pindah ke Suzuran, anak-anak Suzuran menjadi terpecah-pecah. Kemudian Serizawa menasehati Genji, yang mana dia tidak akan bisa memimpin Suzuran jika hanya memakai otot saja, dan gak bisa juga dilakukan setengah hati. Shin berpindah ke sekolah Hosen, yang mana anak-anak Hosen mengetahui perbuatan Wasio. Tentu saja mereka tidak suka dengan perbuatan tersebut karena sudah melewati batas. Tak lama setelah itu, Genji dan teman-temannya mendatangi sekolah Hosen. Dia pun sedikit terkejut, ternyata bos sekolah Hosen adalah orang yang bertemu dengannya semalam. Kemudian dia pun menanyakan tentang terbakarnya gedung sekolah Suzuran. Narumi pun mengiyakan bahwa anak buahnya lah yang telah membakarnya. Lalu Genji mengajak sekolah Hosen untuk tawuran, dan Genji ingin tempat tawurannya bertempat di sekolah Hosen. Karena dirinya ingin membantai Hosen di markasnya sendiri. Sebelum pergi, dia pun menyalakan rokok buat Narumi. Namun tentu saja GPS masih kekurangan anggota.
Maka dari itu, Makise dan Mikami bersaudara kembali mengajak trio Ebizuka untuk bergabung dengan GPS. Akan tetapi lagi-lagi mereka menolaknya. Tak berselang lama, terdengarlah suara dari ruang kepala sekolah. Ternyata itu adalah suara Genji. Genji mengajak seluruh siswa Suzuran untuk ikut pada esok harinya menyerang sekolah Hausen. Scene beralih ke rumah sakit, di mana Noboru yang menyadari ayahnya Genji selamat, dia pun datang untuk membunuhnya. Beruntungnya Ken yang mendengar kabar ayah Genji ditembak datang tepat pada waktunya. Dia pun berhasil mencegah aksi penembakan Noboru tersebut. Kemudian Ken memarahi dan menasihati Noboru untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Lalu datanglah anggota geng Risekai yang kemudian menangkap mereka berdua. Di saat keributan itu, tiba-tiba ayahnya Genji terbangun dari komanya. Dia memerintahkan untuk membebaskan mereka berdua sebagai bentuk balas budi kepada Ken karena telah menyelamatkan nyawanya. Beralih di markas Suzuran, di mana Genji dan kawan-kawannya sedang menunggu anggota geng untuk berkumpul menyerang sekolah Hausen. Akan tetapi ternyata yang berkumpul hanya beberapa orang saja. Bahkan Serizawa dan kawan-kawannya pun tidak hadir di sana. Namun Makise dan Chuta masih mau maju, walaupun jumlah mereka sedikit, mereka yakin bisa mengalahkan Hausen. Tapi di sini Genji membatalkan rencana. Dia pun menyuruh anggotanya untuk pulang dan membatalkan penyerangan ke Hausen. Dengan alasan mereka tidak akan bisa menang melawan Hausen dengan jumlah anggota yang sangat sedikit. Genji pun pergi begitu saja, bahkan Chuta yang mencoba menahan Genji pun dipukulnya hingga jatuh. Akan tetapi, Izaki menyadari bahwa Genji tidak akan menyerah begitu saja. Dan pada akhirnya mereka pun sadar bahwa sebenarnya Genji memilih pergi sendirian ke sekolah Hausen karena tidak ingin membahayakan teman-temannya. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan Genji bertarung sendirian. Lalu Mikami bersaudara mendatangi dan mengajak geng Serizawa bersatu untuk tawuran dengan geng Hausen. Dan benar saja, Genji datang ke sekolah Hausen hanya seorang diri. Dia berjalan tanpa rasa takut menyerang sekolah musuh. Singkat cerita, sampailah Genji di sekolah Hausen. Di sana Genji sudah ditunggu oleh banyak pasukan dari sekolah Hausen. Dan pertarungan Genji versus sekolah Hausen pun terjadi. Tatsuya yang melihat Genji tanpa pasukan pun menanyakan kepada Narumi, kenapa tidak diselesaikan dengan satu lawan satu saja? Karena Genji hanya datang seorang diri. Narumi pun menjawab, jangan terlalu polos. Mana mungkin Genji hanya datang sendirian. Dan benar saja, geng GPS pun datang menyusul ke sana. Bukan hanya itu, ternyata geng Serizawa juga datang untuk membantu. Dan pada akhirnya, kita akan bisa melihat kelompok geng Serizawa dan geng Genji yang sebelumnya bermusuhan, kini bersatu dan berjuang bersama demi nama baik sekolah mereka. Di peperangan ini, Genji harus bisa melewati dan mengalahkan anak-anak Hausen yang menghadang, agar bisa duel satu lawan satu dengan Narumi di atap sekolah. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk ke dalam sekolah. Secara tidak sengaja, Maki bertemu Narumi di satu kelas. Makise pun tanpa ragu maju untuk melawan Narumi. Namun sayangnya, di sini Makise dengan mudah dikalahkan oleh Narumi. Satu persatu jagoan-jagoan dari Suzuran mendapat lawan yang seimbang dan membiarkan Genji dan Serizawa untuk terus naik sampai ke atap sekolah. Akan tetapi, ketika ingin sampai atap, Genji dan Serizawa dihadang oleh Ryo, yang tidak lain adalah orang yang telah membuat Tatsumoto koma. Serizawa pun turun tangan untuk menghadapi Ryo dan membiarkan Genji menuju ke atap sekolah. Akhirnya Genji pun sampai di atap sekolah, dan di sana sudah ada Narumi yang menunggu kedatangannya. Dan pertarungan antara kedua pemimpin sekolah pun tak dapat dihindarkan. Di sisi lain, ternyata Serizawa dengan tendangan andalannya berhasil mengalahkan Ryo. Di atas sekolah, Genji dan Narumi saling bertukar pukulan. Terlihat pertarungan mereka berdua terbilang cukup imbang dan sengit. Namun secara tidak diduga, Wasio datang membawa pisau berniat untuk membunuh Genji. Akan tetapi Tatsuya muncul dan langsung menendangnya. Narumi yang melihatnya pun geram dan dia pun kembali memukul Wasio. Singkat cerita, dengan tekad yang kuat pada akhirnya Genji berhasil mengalahkan Narumi dan memberikan kemenangan bagi sekolah Suzuran atas sekolah Hausen.
Mereka pun pergi meninggalkan sekolah Hosen. Terlihat Wasio memandangi mereka dari jauh. Genji pun memanggilnya dan mengajaknya pulang. Di sisi lain terlihat Ken dan Noboru berada di sebuah mobil. Mereka menuju ke suatu tempat untuk hidup normal dan damai, dan menjauh dari dunia kriminal. Di akhir film memperlihatkan pertarungan antara Genji dan Rindaman, di mana pertarungan ini akan menjadi pertarungan terakhir untuk Genji, karena dirinya akan lulus dari sekolah Suzuran. Film pun selesai. Demikianlah rangkum film ZeroZero bagian kedua ini saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.